Aku mau bakso. Ya udah enggak apa-apa. Enggak usah, aku udah nyampe. Tapi kalau dikasih enggak nolak. Kepalanya mana? Ini lebih kelihatan. Nah, ini yang di sini aja. Hai guys. Hai guys. Jadi hari ini kita rencananya mau aku pengen bikin apa ya, kayak terlalu silau, video ala-ala tempat rekomendasi makan di Bandung. Yeah. Dan yang pertama ini kita lagi mau makan apa? Mie kocok Mang Dadang. Mike Chan. Mang Dadang. Mang Dadang. Jadi kita itu adalah tujuan pertama kita, langsung kita kesana aja, mau kita cobain enak atau enggak. Let's go. Yay! Bang, ini cuma satu cabang kah mereka? Google Maps tidak ada. Oh iya, Google Maps, sorry. Okay, sorry bro. A few moments later. Kita nggak jadi ke Dadang guys karena terlalu jauh. Jadi kita ke ini namanya Mie Kocok Nanangti. Lagi mau kita coba. Visualnya begini. Ini yang nggak pakai sayur. Ini lengkap. Ini nggak pakai kikil. Mari kita coba. Enak kah? Enak. Kepalanya mana? Aku mau sambel. Enak banget woy. Kurang sih. Tapi kita mau makan lagi ya? Kita abis ini makan apa? Kita abis ini makan iga bakar. Jadi jangan nambah ya? Jangan apa? Mukbangnya live, aku bingung banget mau taro tas aku di mana. Itu boleh gak sih? Apa? Tas. Ini namanya acts of service. Tak, aku bingung taro tas aku di mana dibawain. Iya. Sih gitu loh. Kurang. Ini gimana biar kalian lihat ini ya, mantapnya ini. Wah, banyak banget. Nambah enggak? Nambah enggak cukup. Kursi kuku hilang kok. Lah, ambil. Jeksi, gila gue buat... diambilin, aku ambil sendiri. Parah banget, gila nih orang kurang ajar. Kurang ajar banget loh. Bakunya aja sih. Asin-asinnya. Karena aku gak bisa ke semua orang kayak gitu, Inji. Keselak gue. Si Buso nih sebenarnya cuek banget loh, Inji. Cuek banget aku. Secuek itu? Enggak. Cuek aku. Gatong, Enji enggak tahu. Iya, aku enggak tahu kali ya. Ini lebih kelihatan. Enggak sambil. Nah. Ini yang di sini aja. Nangis banget tuh. Sumpah. Orang-orang nengok kok ini. Guys, barusan kalian jatuh. Jangan jatuh lagi ya. Oh ya, buat ngasih harganya. Ini kita tadi 3, Jeksi komplit, Buso nggak pakai sayur, aku juga nggak pakai sayur, nggak pakai kikil, aku nggak pakai kikil,
total 3 ini 80.000. Dan menurut aku lumayan worth it ya. Lumayan worth it. Karena isi bakso-nya banyak banget. Iya, bakso-nya banyak. Aku enggak ada baksonya. Oh no. Ada. Enggak ada. Gigil semua apa nih? Nah, ini nih ambil punya aku. Lah. Nenek kok gak ada baksonya? Kok mainnya dari kabir tadi? Gak nyadar? Gak tau, aku ngantuk karena aku lapar. Enak gak? Enak. Tapi aku suka mie tipis-tipis ini. Ini kelebaran. Dia kasih kamu bakso? Iya. Protes tadi. Bisa mau apa? Tidak tahu. Aku mau bakso. Kalau ada apa? Bakso aku cuma 3, minta juga punya aku. Gak usah. Kan aku kasih tadi 2, 5 doang. Gak usah, aku udah nyampe. Tapi kalau dikasih gak nolak. Ini tadi mie kocok yang kita makan. Ini mie kocok ini. Tapi sebenarnya aku agak bingung guys. Jadi kan tadi kita Google Map, terus kita diarahinnya ke sini. Nah tadi kita baru sadar ternyata di sini tuh ada lagi tuh. Dan kayak kita nggak tahu jadinya mana yang original atau mana yang palsu. Tapi tadi kita makan ini dan enak. Yum. Terima kasih. Enak tadi. Astaga, aku lupa ada Ridi. Enak gak? Enak. Kok gitu sih, Jeh? Oh, enak. Oh my god. Enak. Oh my god. Ratingnya berapa? Aku harus ke mobil, guys. Aku 7. Lupa aku reading. Let's go. Kalian semua di sini kah? Enggak, yuk ke mobil. A few moments later. Hai semuanya, selamat malam. Kita sekarang lagi mau makan di tempat makan namanya Sambal Mang Ujang ya? Sambal Bakar Mang Ujang. Sambal Bakar Mang Ujang. Jadi sebelum aku datang ke Bandung, Buso sama Jeksi tuh udah makan di sini duluan dan kata mereka ini enak banget. Dan aku lagi pengen tahu seenak apa sih tempat ini? Sampai mereka mau balik lagi ke sini. Enak banget, guys. Kemarin sih Jeksi rate-nya 9 out of 10. Jadi mestinya enak banget dan kita lagi mau coba. Mari kita coba. Oh, rame abis, coy. Ini tempatnya. Dan rame, gila rame sih, Jay. Ya emang rame. Gila. Tapi cepat. Kita baru taruh nama. Kenapa 5? Taruhnya si Z. Hah? Si Z. Oh iya. Nunggu berapa orang, Ji? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, nunggu 6 orang. Jadi kayak gini cara masak. Sambal goreng nomor 3, tajan ya, Nang. Iya, tas enok ini macet. Karena ini ada apa aja, Mas? Di dalam sambelnya. Atau mana? Aku dikacangin gue. Mas, wah. Mas, ini ada apa aja di sambelnya? Ini ada yang ini sambal goang, kan? Kami yang gak pedes. Ini ada daunnya, daun kemangi ya? Daun kemangi, paling pedes. Oh ini sambal gami. Ini. Apa? Sambal gami. Gami. Ya. Bedanya apa tuh? Ini pakai tomat. Gimana? Pakai terasi. Jadi kurang pedas. Oh, kurang pedas. Yang goang itu pedas. Oh. Ini apa namanya? Sambal goang. Goang. Oh, 2 tipe ya berarti? 2 tipe. Ini itu. Ini yang goang balik. Kayaknya dia.
Terus hampir jatuh ke dalam bolongan ini loh. Very clumsy. Aku lagi gara-gara ngeliat angka loh. Gara-gara ngechat loh. Makanya lesson learn gak boleh apa? Megang handphone. Paling gak apa. Sambil apa namanya guys? Jalan. Ya, lihat jalan kalau lagi jalan ya. Jangan lihat handphone. Dengar ya, Je. Ya. Sekarang kita lagi nunggu. Jeng jeng. A few moments later. Hello, jadi kita baru aja pesan. Kita tadi nunggu kira-kira setengah jam. Enggak nyampe. Nyampe deh. Udah 48. Enggak nyampe setengah jam. Itu nunggu 6 orang dan kita pesan satu ayam, 3 wagyu, cumi, udang, kol, nasi 5, telur dadar 2, dan es teh manis tuh totalnya di kelihatan enggak ya bill-nya? Di 285. Dan menurut aku itu lumayan worth it lah ya. Very cheap. Jadi kita tinggal tunggu makannya. Makannya datang, tapi kita lihat dulu porsinya cukup enggak buat kita berlima. Harus cukup sih. Kalau misalnya berlima it's around like berapa sih? 50. Iya, 50 sampai 60 ribu per orang. Tapi kita lihat dulu itu kenyang atau enggak. Jadi it's very okay. Dapat daging kan? Dapat daging. Dapat seafood. Kadang tuh kalau misalnya kita pesen tuh ya kayak aduh jangan banyak-banyak ntar enggak habis. Maksudnya kayak besar enggak habis kayak takut mahal kayak mikir kayak berapa ya kira-kira. Tapi ini kayak how much everyone order kayak apa berapa segala macam kayak you will not be shocked with the price because it's super affordable. Ya, nanti kalau makan datang kita stok kali. Oke guys, jadi ini cumi, ini wagyu, udang. Gitu porsinya kira-kira segitu nih kol gorengnya. Excited? So excited. Oke okay guys, sekarang kita akan mencoba cuminya dulu. Kopi aku lagi sama. Gak tau lagi. Kek. The cumi so good. Oh, udah nyoba. Wow, cuminya enak sekali. Aku enggak sih, lebih tepatnya aku cinta cumi aja sih. Marangi juga ada. Cuminya bomb sih guys. Cuminya bomb. Oh my god, cumi so good. So, enak gak? Gimana ini? Enak? Enak. Kayak aku tuh suka banget cumi-cumi yang kayak gitu kan. Tapi biasanya yang cumi-cumi sambal hijau di tempat-tempat biasanya tuh terlalu pedes. Ini asin dan enak. Good. Enak. Langsung potong-potong kuda. Kita coba wagyu-nya. Wagyu. Wagyu. Aku tuh kayak gara-gara makan pakai sambal kumai. Ingat dia. Iya, enggak enak, enggak nikmat. Buat aku. Padang banget loh. Padang banget. Enak banget. Ya kan? And the daging is soft. Ini wagyu harganya 40.000 tapi empuk banget. Woi. Oh my god. It's so good. Enak banget loh. Wow. 6 menit. Entar gua enggak sih. Bapak dia. Enak banget. Tadi kita mau pesan lebih banyak tapi sisa 3, guys. Ini chicken jadi tuker lah. Mas. Mas kan. Jadi satu poin mas. Tadi saya mau paha ya. Tadi minta yang paha belum gitu kan. Kamu ini nggak dapat. Kol gorengnya juga enak. Udangnya sekecil ini sih dan masih ada kepala dan ini langsung dimakan sama badan. I How? It's perfect. Yeah. Oke, aku bakal makan sama semua.
Kalau kalian masih lapar, cuminya boleh lagi sih. Nah, ini yang bikin keringetan parah sih. Pedesnya oke sih sebenarnya. Iya, oh dari mereka ada dua tipe sambal yang nggak pedes sama yang agak lebih pedes. Aku ambil dikit. Ambil deh. Aku banyakan beli yang lebih nggak pedes yang ada tomatnya karena aku nggak bisa makan pedes. Tapi ini lumayan pedes sih. Iya. Oh tadi udangnya B aja guys. Karena mungkin udah terlalu kecil nggak ada. Iya kan. Ya, kayak terlalu kecil jadi kurang ada rasa dari udangnya nih. Enggak sih nggak merasa kecil. You know. Atau habis. Sekarang kita coba ayamnya. Wagyu-nya sih paling mantap menurut aku ya. Wagyu-nya enak banget. Ayamnya oke. Padahal dia udah bangga banget ya. Enak ya kalau goreng. Juara gak? Minyak banget sih. Tapi ya, that's what kol goreng is. Yeah. Tapi enak sih kayaknya ini. Aku jarang makan kol goreng. And I think this is considered good. Agak. Belum. Kamu suka your t-shirt? Ini dobo. Ini dengan price range-nya sih, ya 9/10 sih. Karena murah. Karena murah dan menurut aku yang juara cumi. Ayamnya sih enak tapi ya kayak ayam goreng pada umumnya. Wagyu-nya sinting guys. Wagyu-nya sinting sih 40.000 loh. Wagyu-nya seenak itu dan 40.000 dan ini mungkin kelihatannya kayak lebay tapi menurut aku itu wagyu enak banget. Harusnya sih gratis ya sih kita ini. Iya kan. Kalau menurut Busa berapa? 9,5. 9,5. Karena price range dan rasanya kan. Kalau menurut Jeksi ini 9/10. Enak banget kalau kalian ke Bandung. Menurutku harus coba. Guys, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus ternyata Buso baru tahu kalau Mute sama Babyla itu kembar. Terus aku bilang dong, nah kan mereka ulang tahunnya barengan kemarin. Terus Buso juga ngucapin aku lihat di komen. Aku ngucapin, oke, happy day guys. Berarti Mute sama Babyla. Mereka ulang tahunnya juga kayak di kayak fotonya barengan gitu loh. Iya, yeah, guys, they were like so freaking close, like best friends. No, they put it kan, they said kayak twin was having birthday gitu. You think it's just kan aku juga nge-uploadnya kayak happy birthday. I think happy birthday twins, I said. Yeah, I thought it was a joke. Because everyone's been saying that it's a twin thing. You get my point of view? Aku agak bingung. No, I don't get your point of view. I'm so confused. Yeah, no, I just knew. Tapi bagus sama bagus, kamu tau kembar kan? Nah, itu tahu. I know for sure. They look identical. And their name is Bagus and Bagus. Yeah. Ini lumayan jauh kan? Yeah. Nabila sama Mutia. Yeah. Oh, terus aku perhatiin, oh sama-sama Maharani belakangnya. Oh. Well, so you just knew because she told you? Yeah. Okay. Yeah, I thought mereka tahu dari SMA. They look alike though. They do. Yeah, even with their sister. Yeah. Their sister. Yeah. Mirip loh, Buso. No, they do look alike. I thought they were twins at first. That's why maybe kayak oh first they look alike, second they are really. Makanya dibilang twins kayak coincidence aja. Kenapa? Keren. Keren. Now you know. Many hours later. Jadi coba kasih lihat outfitnya hari ini dong, Jay. Jadi hari ini outfit tema outfitnya apa, Buso? Tema outfitnya lagi melamar kerja. Lagi melamar kerja. Aku ada baju lagi. Ayo di interview, Buso. Jadi Bapak tadi sini kekurangan kayak tadi finance Bapak bocor. Iya, saya boros banget. Jadi enggak bisa. Enggak bisa posisi finance. Enggak bisa, nanti juga boros. Oh. Mungkin kalau misalnya psikolog mungkin saya bisa. Enggak butuh. Ini perusahaan apa, mohon maaf? Perusahaan Iga Bakar Ngangkang.
Oh, saya bisa ini sih, saya bisa masak. Oh, bisa ngebadut juga sih? Kayaknya yeah, bisa masak. Kita biasa orang-orang ramen di sini berkatan rame. Oh, saya sarpam juga bisa. Sarpam saya tuh kayak suka ngejagain orang. Oh. Tangan saya tuh kayak gini-gini mulu. Oh. Udah diterima? Diterima enggak? Diterima, Bang. Diterima. Mulainya kapan? Bisa mulai kapan? Besok bisa. Sekarang juga bisa. Ya udah minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Okay. Kalau hatinya diterima enggak? Oh, itu dia tadi dia nanya ini saya ngelamar apa ya? Aku bilang ngelamar saya. Ngelamar apa ya? Kalau ngelamar busa sanggup enggak? Halo. Taruh mas, taruh. Sini. Tadi salah bibit. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada sampingnya. Wah, ini sop. Ini sop bakarnya. Wah, sampai tiduran. Nih, kita pesen sop bakar, iga bakar sapi, iga bakar sapi. Apa? Nasi goreng sapi sama masih nunggu satu sate sapi lagi. Yey. Buso yang di Bali. Udah cerita. Hai guys, jadi hari ini aku mengajak Buso dan Jeksi ke Iga Bakar Si Jangkung karena walaupun ada beberapa orang yang bilang ini biasa aja, menurut aku at least mereka berdua harus coba karena mereka belum pernah coba sama sekali. Terus kita tadi pesan iga bakar, sate, sop bakar sama nasi gorengnya juga. Gimana menurut Buso? Belum coba apa? Oh, belum. Tau gak sih yang orang kalau pisang goreng, orang kalau makan pisang goreng ke pantai pisang goreng. Pisang goreng. Kok tahu lo? Tahu lo. Iya, jadi kita akan makan sekarang. Tadi ada Mas, ini boleh tolong taruh sebelah dia aja, Mas. Oke, sate sapinya just arrived. Sudah, coba pesanannya gak ada yang iya. Ini apa? Sate, ini sate. Aku pengen ambil sopnya ini, aduh takut loh. Melanggar kerja, say. Aku belum pernah cobain nasi gorengnya, jadi ini nasi gorengnya. Tapi enakan tempat kita. Iya kah? Best. Tapi kemarin aku makan nasi goreng di kereta enak banget loh. Iya. Tapi tetap enakan ini. Enggak, menurut aku lebih suka itu. Seriusan? Mungkin selera kali ya. Iya kan nasi biryani. Iya kan? Dia tuh tekstur nasinya sangat satu nasi dengan yang lain sangat terpisah gitu kan. Tapi enak loh nasi gorengnya, actually so good. Enak banget, tapi I just wish it's more together. I just wish it's more juicy ya. Nasi gorengnya bumbunya enak banget, tapi super kering dan berbutir gitu loh. Karena taruh di bakar. Iya kali ya. Ini iga bakar. Dan aku di sini tuh super cinta sama sop bakarnya. Enggak sih, karena aku suka banget makan nasi sama kuah. Iya. Cobain aja. Makan ambil loh, makan tengah loh kita. Tadi masih enakan mie kocok. Iya kah? Iya. Oh, tadi aku juga pesen mie kocok, guys. Tapi ini udah kelaparan. Mie kocoknya enak, cuma menurut aku kalau ada bakso lebih enak lagi.
Soalnya aku gak suka kikil. Aneh sih orang suka mie kocok gak suka kikil. Lo selalu ada kikil ya? Iya. Pada umumnya. Pada umumnya tuh kikil yang nemenin mie kocok. Oke guys, kita mau makan dulu. Mie-nya masih sampai gua aku yang dulu. Sampai gua kocok? Gua aku dan dia. Iya. Dan gua aku, gua injeksi pun dari aku loh. Aku soalnya aku orangnya nggak kuah banget. Kuah banget, harus dihidup. Aku suka banget kayak mie yang kayak tipis tapi tebel, yang kayak kue tiaw gini lah. A few moments later. Hai guys, kita baru aja selesai makan, habis semuanya dan. Kan aku udah pernah, dan aku kan emang udah pernah makan sini. Dan dari dulu tuh menurut aku, ini honest review. Dari dulu menurut aku emang ini enak, tapi bukan yang enak kayak gimana-gimana. Menurut aku kurangnya sih, kurang agak sedikit hambar buat, apa namanya, iganya ya. Iga bakarnya tuh kurang, kayak kurang medok, kurang pol gitu. Tapi menurut aku satenya sih enak banget. Tadi nasi gorengnya juga oke. Aku suka banget sama sop bakarnya. Karena aku kalau makan nasi putih harus sama sop. Tapi overall buat aku kayak 7,5 lah. Kalau buat Busa? 7 sih. 7. What's your favorite? My favorite was the nasi goreng. If only it was a little juicier. Kayak yeah. Nasi biryani jadinya kalau. Iya, yeah, nasi biryani. So, berapa ratingnya? 7 sih. 7. Paling suka apa? Iga bakar. Iga bakarnya. Tadi tuh aku juga cobain mie kocoknya, guys. We ordered the mie kocok terus kalau Caitlin sama Jaxie cuma makanin kuahnya. Sedangkan aku emang suka banget sama tekstur mie kocok, jadi I love it. Kalau kalian suka mie kocok, ini mie kocoknya enak sih. Cuma aku karena gak suka kikil, aku tuh pengen ada bakso. Tadi gak ada bakso. Tadi kosong banget ya? Ini kayak mie doang. Kalau misalnya tadi ada baksonya sih lebih enak. But that's... Tapi kalau kalian ke Bandung, menurut aku buat yang gak pernah coba sama sekali, at least coba gak sih? Ciri khasnya gitu kan. Soalnya dia gak ada cabang di Jakarta atau di mana-mana. Ya, tak rame-rame. Tapi hari ini gak segitu rame. Tempatnya kayak gini, guys.